Halo, selamat datang di channel Guru Akuntansi, tempat kamu belajar akuntansi. Oke, di video kali ini saya akan membahas mengenai persamaan dasar akuntansi ya. Nah, ini adalah konsep yang paling dasar sekali sebelum melangkah lebih jauh ya mengenai pencatatan akuntansi. Ya, jadi buat anak akuntansi nih, buat kamu yang belajar akuntansi, kamu terlebih dahulu harus memiliki dasar gitu ya, dasar atau pondasi dari pencatatan perakuntansian, dan itu dimulai dari memahami mengenai persamaan dasar akuntansi. Oke, kita langsung masuk saja apa yang dimaksud dengan persamaan dasar akuntansi ya. Nah, persamaan dasar akuntansi itu adalah sebuah sistematika pencatatan yang menggambarkan suatu hubungan yang ada dalam perusahaan. Nah, hubungan tersebut itu biasanya berkaitan dengan transaksi keuangan yang muncul yang dapat mempengaruhi posisi keuangan perusahaan. Ya, jadi artinya setiap periode akuntansi, setiap harinya ya selama bulan berjalan, nah itu kan selalu tiap harinya akan ada transaksi-transaksi keuangan, baikkah itu transaksi berupa pembelian, penjualan, atau pelunasan utang, atau pelunasan piutang, pembayaran utang gitu ya. Nah, itu semuanya adalah transaksi keuangan yang nantinya akan mempengaruhi keuangan perusahaan ya, pastinya seperti itu. Nah, karena di sini disebut sebagai persamaan dasar akuntansi, maka kita berbicara mengenai konsep matematika ya, yaitu persamaan. Berarti persamaan itu ada sama dengannya. Oke. Nah, di sini saya akan ilustrasikan terlebih dahulu bagaimana sebuah perusahaan itu berdiri ya. Perusahaan berdiri pasti diawali dengan memiliki yang namanya modal ya. Modal atau ekuitas ya. Nah, E di sini adalah simbol dari ekuitas. Nah, jadi sebelum perusahaan itu berdiri dan menjalankan operasinya, pasti dong ya harus punya modal dulu untuk buka usaha. Nah, kalau misalkan modal usahanya itu sudah ada, tapi kemudian ternyata modal usahanya itu nggak cukup gitu untuk membiayai keseluruhan supaya perusahaannya atau usahanya itu bisa berjalan dengan normal gitu ya, dengan lancar. Maka biasanya selain memiliki modal sendiri, ya, si pemilik perusahaan juga biasanya mengambil pinjaman dari pihak ketiga, ya, alias dia utang, ya, berhutang gitu. Nah, utang itu ditandai dengan L ya, atau liabilitas, ya, liabilitas alias kewajiban alias utang. Nah, itu istilahnya sama semua, ya. Nah, jadi di sini liabilitas dan ekuitas, ya. Nah, inilah yang menjadi bekal bagi seseorang pengusaha untuk membuka usahanya. Oke. Nah, sampai di sini bisa dimengerti ya. Ya, jadi modal yang dia miliki ditambah dengan utang yang dia pinjam. Nah, itu semuanya kemudian dia putar untuk bisa saja misalkan membeli menyewa tempat usaha atau menyewa atau membeli kendaraan, membeli barang dagang ya yang nantinya mau dijual lagi gitu ya, atau membeli peralatan-peralatan yang digunakan nantinya untuk operasional perusahaannya. Nah, mobil, kendaraan, operasional, peralatan, barang dagang, itu semuanya disebut sebagai aset. Ya, disebut sebagai aset perusahaan, aset milik dia, gitu, milik si pengusaha tersebut. Nah, aset ini kan dia dapat atau bisa dia belikan karena tadi ada modal yang dia miliki plus dengan utang yang dia pinjamkan. Nah, dengan ini maka kita akan temukan sebuah persamaan akuntansi atau persamaan dasar akuntansi, di mana aset ya, keseluruhan dari jumlah aset itu sama dengan jumlah utang plus jumlah ekuitas ya. Jadi A aset sama dengan L liabilitas sama dengan ditambah E ekuitas. Nah, inilah yang disebut dengan persamaan dasar akuntansi, di mana jumlah dari aset itu harus sama dengan jumlah antara modal dengan utang yang dimiliki oleh si pengusaha tersebut. Oke. Sampai di sini bisa dipahami ya mengenai konsep persamaan dasar akuntansi.
Oke. Nah, sekarang kita akan masuk mengenai komponen-komponen apa saja yang ada di dalam persamaan dasar akuntansi. Ya. Nah, kita mulai dari yang pertama, dari yang aset dulu ya. Jadi aset tadi sudah kita ketahui bahwasanya aset itu adalah seluruh sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan ya. Entah itu bangunan, entah itu kas ya, kas juga ya, uang kas yang digunakan untuk membeli atau membayar atau menerima gitu ya, menerima uang hasil penjualan. Nah, itu juga termasuk kas. Nah, kas itu adalah bagian dari aset dan dia masuk ke dalam aset lancar. Jadi contoh dari aset lancar itu adalah kas. Apa yang dimaksud dengan aset lancar? Aset lancar itu adalah aset yang bisa diputar oleh perusahaan itu kurang dari 1 tahun ya. Makanya disebut sebagai lancar, alias dia perputarannya itu sangat cepat gitu. Nah, contoh dari aset lancar itu tadi salah satunya sudah saya sebutkan ada kas, kemudian ada piutang ya. Kemudian ada yang namanya persediaan ya, persediaan barang dagang yang dimiliki oleh perusahaan untuk diputar kembali ya. Nah, kemudian masih banyak lagi ya jenis-jenis dari aset lancar, nanti kita akan lebih jauh membahas mengenai ini ya. Kita lanjutkan yang kedua, yaitu aset tetap. Nah, aset tetap itu bedanya dengan aset lancar adalah kalau aset lancar tadi kan liquid ya, maksudnya cepat perputarannya. Nah, sedangkan aset tetap itu dia lebih dari 1 tahun gitu ya, perputarannya itu masa habisnya biasanya gitu ya lebih dari 1 tahun ya, masa pemakaiannya lebih dari 1 tahun biasanya gitu kan. Nah, contoh dari aset tetap itu seperti apa ya, misalkan peralatan perusahaan seperti komputer gitu ya, telepon, apalagi kendaraan operasional perusahaan, bangunan ya, bangunan kantornya. Nah, itu kan adalah aset yang dimiliki oleh perusahaan yang digunakan untuk pekerjaan ya, operasional perusahaannya gitu ya, yang itu umur pemakaiannya pasti lebih dari 1 tahun ya kan gitu ya, kalau dipelihara ya lebih dari 1 tahun ya, kecuali kalau orangnya nggak ini ya. Oke. Nah, kemudian yang ketiga, nah, selain aset tetap yang saya sebutkan sebelumnya, itu kan sifatnya berwujud semua ya. Kita bisa lihat mana bangunannya, mana komputernya, mana peralatannya gitu ya. Nah, yang ketiga itu adalah aset tetap tak berwujud gitu ya. Nah, apakah yang dimaksud dengan tak berwujud gitu ya? Aset tetap tak berwujud itu adalah semacam sesuatu aset yang itu memang tidak nampak dirasakan, tidak nampak gitu ya, tidak nampak di mata gitu ya, tetapi kita bisa, perusahaan bisa merasakan manfaat dari aset tersebut gitu ya. Nah, misalkan contohnya seperti apa ya, perusahaan bisa jadi memiliki yang namanya merek dagang ya, merek dagang ini kemudian bisa diperjualnya ke orang gitu, ke pihak ketiga. Nah, merek dagang kan nggak bisa dilihat ya. Nah, tetapi bisa dirasakan manfaatnya gitu. Bisa dijual menghasilkan uang gitu ya. Kemudian ada lagi yang namanya goodwill ya. Contoh dari goodwill ini adalah nilai lebih dari perusahaan. Jadi kalau misalkan perusahaan itu mau bersatu dengan perusahaan yang lainnya, menggabungkan diri dengan perusahaan yang lainnya. Nah, perusahaan ini bisa saja dia memiliki nilai lebih dari seluruh nilai aset yang dimilikinya. Nah, nilai lebih inilah yang disebut sebagai goodwill gitu ya. Jadi ada macam-macam lagi bentuk aset tetap tak berwujud. Intinya konsepnya dia tidak berwujud tetapi dapat mendatangkan manfaat bagi perusahaan. Oke. Nah, lanjut yang keempat itu adalah aset lainnya. Nah, aset lainnya ini berarti aset-aset yang tidak tergolong dari 3 aset di atas ya. Ya, misalkan seperti investasi jangka investasi jangka pendek atau jangka panjang ya. Jadi intinya aset-aset yang memang dia tidak masuk ke dalam 3 jenis aset lainnya, 3 jenis aset di atas, maka itu disebut sebagai aset lainnya. Oke. Selesai untuk komponen persamaan dasar akuntansi yang pertama, yaitu mengenai aset, ya A tadi ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian L-nya, yaitu liabilitas alias utang alias kewajiban. Nah, liabilitas ini juga dibagi ke dalam beberapa jenis. Pertama adalah utang lancar, ya. Nah, kalau utang lancar sama konsepnya ya, berarti dia kurang dari 1 tahun sudah bisa dilunaskan atau dibayar.
ya. Nah, kemudian ada yang disebut dengan utang jangka panjang. Nah, kalau jangka panjang berarti lebih dari 1 tahun pembayaran utangnya atau pelunasan utangnya. Nah, mengenai liabilitas itu sudah paham lah ya, gitu ya, mengenai utang ya, pinjam ke orang. Oke, dan terakhir adalah utang lain-lain, artinya utang yang tidak masuk ke dalam 2 jenis utang di atas, ya. Misalkan contohnya apa ya, utang lain-lain gitu ya. Ya, bisa jadi misalkan seperti uang muka, ya, uang muka pelanggan. Oke. Atau kalau uang muka pelanggan itu nanti akan masuk ke nomor 1 ya. Pinjaman yang diterima dari pelanggan gitu ya. Misal di mana dia meminjam ya, perusahaan meminjam dari pelanggan. Nah, itu tentu tidak bisa masuk ke dalam 2 jenis utang yang di atas gitu. Oke. Kemudian komponen yang ketiga yaitu modal ya atau ekuitas. Nah, terkait ekuitas di sini itu adalah kekayaan pemilik perusahaan ya. Kita sudah memahaminya bahwasanya inilah kekayaan asli gitu ya, kan dikatakan kekayaan asli yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, kekayaan yang dimiliki oleh pemilik perusahaan ini bisa saja dalam bentuk modal uang gitu ya, atau bisa saja dalam bentuk saham. Saham itu kalau misalkan perusahaannya berbentuk PT ya. Kemudian kalau misalkan perusahaannya itu sifatnya nirlaba, maka biasanya dia disebut sebagai kekayaan bersih gitu ya, seperti itu saja. Oke, apa itu nirlaba? Yaitu perusahaan yang beroperasional tidak dalam rangka untuk meraih laba ya, tetapi biasanya dia didirikan untuk kesejahteraan gitu ya, untuk membantu gitu ya. Oke. Nah, itu ketiga komponen yang ada di dalam persamaan dasar akuntansi. Tetapi ternyata tidak cukup sampai di situ saja ya, dari tiga komponen ini, karena kita akan bertemu berikutnya adalah mengenai pendapatan ya. Ini adalah suatu komponen tambahan yang dimiliki ya. Pendapatan itu adalah hasil yang didapat dari penjualan jasa atau barang. Oke. Secara istilah itu sudah kita bisa pahami ya, pendapatan. Nah, ini komponen yang keempat ya, yang berikutnya. Kemudian ada tambahan komponen berikutnya yaitu mengenai beban. Nah, beban ini adalah pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh pendapatan tadi gitu ya. Nah, apa sih maksudnya gitu ya, pengeluaran yang dilakukan perusahaan untuk memperoleh pendapatan gitu ya. Ya. Misalkan sebelum perusahaan itu memperoleh melakukan penjualan, memperoleh pendapatan, pasti dia melakukan usaha-usaha tertentu, misalkan mengiklankan produknya gitu ya, menempatkan SPG-SPG ya, SPG-nya gitu kan, ke seperti ke hypermart gitu ya, ke toko-toko retail lainnya gitu. Nah, membuat iklan gitu ya, melakukan iklan atau mengirimkan SPG ke toko-toko retail seperti itu. Nah, itu kan membutuhkan yang namanya biaya gitu ya. Kalau iklan berarti membutuhkan biaya iklan untuk periklanannya, pemasarannya, kemudian untuk mengirim SPG pasti SPG itu digaji gitu kan. Nah, maka itulah beban-beban yang akan dikeluarkan oleh perusahaan terkait supaya pendapatan atau penjualan barangnya itu terjadi gitu ya. Nah, ada banyak macam jenis-jenis beban ini, dan nanti kita akan juga akan bahas lebih mendalam lagi mengenai komponen yang satu ini ya. Nah, jadi kan sudah muncul ini yang namanya 2 komponen ya, yang tidak ketemu tadi ya di persamaan dasar yang sebelumnya. Nah, maka kita akan berkembang ya, akan berkembang model persamaan di mana A itu sama dengan beban ya, itu sama dengan beban, A ditambah beban ya, ditambah beban sama dengan liabilitas ditambah dengan ekuitas ditambah dengan pendapatan ya. Oke. Nah, jadi muncullah jenis persamaan dasar akuntansi yang seperti ini. Oke, di mana beban itu akan berada bersama dengan aset
Kemudian pendapatan itu akan ada bersama dengan liabilitas dan ekuitas. Oke, sampai di sini sudah selesai. Semoga bisa dipahami mengenai konsep pertama dari persamaan dasar akuntansi. Ya, kita lanjut ke bagaimana studi kasus ya mengenai persamaan dasar akuntansi ini. Oke, thank you and goodbye.